Kualat ke Luna Maya terbongkar penyebab Syahrini dan Reino Barak tak kunjung diberi momongan. Dani Darko ungkap terawangannya. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Dani Darko meramalkan nasib rumah tangga Syahrini dan Reino Barak. 3 tahun berumah tangga, Syahrini dan Reino Barak masih belum dikaruniai momongan juga. Banyak menjadi pertanyaan, Dani Darko pun meramalkan hal itu. Dalam ramalannya, Dani Darko bahkan sempat mengaitkan dengan Luna Maya. Sebab seperti yang diketahui, sebelum menikah dengan Syahrini, Reino Barak sempat berpacaran dengan Luna Maya. Namun tak lama setelah putus dari Luna Maya, Reino Barak menikah dengan Syahrini. Karena itu banyak netizen yang berspekulasi bahwa Syahrini telah merebut Reino Barak dari Luna Maya. Dani Darko pun meramalkan penyebab Syahrini dan Reino Barak belum dikaruniai anak dengan Luna Maya. Melansir dari tribunjatim.com, hal itu terungkap dalam tayangan YouTube Dani Darko. Dalam tayangan itu, Dani Darko menjawab berbagai komentar jahat yang dilayarkan kepada Syahrini dan Reino Barak. Terlebih soal alasan keduanya masih belum dikaruniai momongan. Menurut Dani Darko, kasus demikian adalah hal yang wajar terjadi pada pasangan suami istri. Menurut saya ini adalah hal yang wajar karena mendapat momongan itu bisa secepat dan bisa lama sekali yang disebabkan oleh banyak hal, ungkap Dani Darko. Menurutnya banyak pasutri yang bernasib seperti Syahrini dan Reino Barak. Itu pun disebabkan oleh banyak faktor. Bisa karena ya ditunda, emang belum dikasih, sudah berusaha tapi usahanya belum membuahkan hasil. Bahkan saya butuh waktu 7 tahun untuk anak pertama. Jadi waktu 3 tahun ini seharusnya tidak perlu dicemaskan kalau harapannya setelah menikah ingin segera punya anak. Terangnya lagi. Lebih lanjut, Dani Darko melihat usaha Syahrini dan Reino Barak untuk memiliki momongan. Bisa karena ditunda, emang belum dikasih, sudah berusaha tapi usahanya belum membuahkan hasil. Bahkan saya butuh waktu 7 tahun untuk anak pertama. Jadi waktu 3 tahun ini seharusnya tidak perlu dicemaskan kalau harapannya setelah menikah ingin segera punya anak, terangnya lagi. Namun Dani Darko juga melihat keterkaitan dengan masa lalu Syahrini dan Reino dengan Luna Maya. Yang dilakukan pada Luna Maya kemarin dianggap merebut saat masih pacaran, dan apakah ini adalah sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan? Belum dikaruniai momongan, Dani Darko ramal rumah tangga Syahrini dan Reino Barak. Pasangan Syahrini dan Reino Barak tampaknya hingga kini masih jadi perbincangan publik. Usai pernikahannya beberapa tahun silam, rumah tangga Syahrini dan Reino tak lepas dari sorotan. Terlebih kini di usia pernikahan 3 tahun keduanya masih belum dikaruniai momongan. Dani Darko mencoba menerawang rumah tangga Syahrini dan Reino yang kini belum dikaruniai momongan. Menurut kartu tarotnya, Dani Darko menjelaskan bahwa Syahrini dan Reino Barak belum dikaruniai momongan merupakan hal yang wajar. Ini adalah satu hal yang wajar, namun seseorang yang ingin memiliki anak ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang lama, bahkan ada yang lama sekali. Ini disebabkan oleh banyak hal, ujar Dani Darko. Sehingga kalau dilihat dari sini, seharusnya ini enggak jadi sebuah isu paling, apalagi untuk keluarga seperti mereka ini yang bisa saja.
Mereka ini merencanakan dari awal dan tidak ingin segera memiliki keturunan setelah pernikahan, ujar Deni Darko. Lebih lanjut, Deni juga menjelaskan pasangan Syahrini dan Reino ini kemungkinan besar menunda untuk memiliki momongan. Jadi ada kemungkinan besar mungkin saya ini ditunda, tuturnya. Lebih lanjut, Deni Darko menjelaskan terkait rumah tangga Syahrini dan Reino Barak yang belum dikaruniai momongan. Sehingga kalau ditanya di sini, saya kira jangan-jangan ini akan menimbulkan keretakan. Kalau menurut saya sih akan sama seperti itu, ujarnya. Deni Darko kembali menuturkan jika rumah tangga Inces dan Reino tidak akan ada perceraian. Dan saya pikir juga belum ada perceraian tahun ini, jadi untuk para haters Syahrini tetap menderita karena hal itu belum akan terjadi, katanya. Diketahui rumah tangga Syahrini dan Reino Barak selalu menjadi sorotan karena Syahrini dianggap telah merebut Reino dari Luna Maya. Tahu tabiat asli suami Syahrini, Sandra Dewi bersyukur gagal nikah dengan Reino Barak. Untung gue menikah sama Harvey Moise. Sandra Dewi diketahui sempat menjalin hubungan dengan Reino Barak yang kini menjadi suami Syahrini. Sandra dan Reino sempat berpacaran sekitar 3 tahun lamanya. Sudah bukan rahasia lagi jika Sandra Dewi gagal dinikahi Reino Barak gara-gara beda keyakinan. Gagal menikah, Sandra mengaku sempat takut tak bisa temukan jodoh sebaik Reino Barak. Dalam tayangan kanal YouTube Daniel Mananta Network, Sandra Dewi mengakui putus dengan sang mantan pacar karena perbedaan keyakinan. Meski tak menyebutkan nama, banyak yang menduga bahwa mantan pacar yang dimaksud Sandra adalah Reino Barak. Dia itu yang gak ada salahnya ketika satu sosok ini gak ada salahnya tapi ya beda keyakinan gitu, ungkap Sandra Dewi. Di awal hubungan, artis berusia 37 tahun itu sempat berpikiran akan ada jalan tengah atas hal tersebut. Namun pada akhirnya Sandra tak menemukan titik temu. Beda keyakinan dan gue pikir mungkin nanti akan ada jalan tengah. Ternyata ujung-ujungnya ketika ngebahas pernikahan dia pengennya gue pindah. Tapi gue nggak bisa, kata Sandra Dewi. Sandra mengakui sempat dilanda keraguan lantaran apakah ia bisa menemukan pria yang baik seperti sang mantan saat itu. Terlebih usianya sudah terbilang matang untuk menikah. Gue sih gambling sih sebenarnya. Kayak gue kedepannya itu akan dapat enggak ya yang kayak gini lagi. Ketakutan gue itu sangat besar. Karena apa, umur gue sudah segini, ujar Sandra Dewi. Jujur aja gue sebagai manusia ya gue takut dong. Nanti besok-besok ada lagi enggak nih yang kayak gini nih. Sudah jarang nih yang baik kayak gini, sudah jarang nih. Gue sih enggak pernah nemu. Pada saat itu gue enggak pernah nemu, sambungnya.